Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesa dari howtobuild.com, recording on the go. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang filter curve dari Audacity. Kalau dulu saya pernah membahas namanya equalization, kemudian sempat nggak ada di Audacity terbaru, dan ternyata berubah menjadi namanya filter curve. Kita langsung saja ke Audacity biar nggak lama. Cara kerjanya bagaimana dan cara penggunaannya bagaimana, kita langsung ke Audacity aja. Kalau teman-teman ngelihat di sini bagian effect, kemudian built in, ada filter curve, ada atau nggak ada di sini ya, di effect built in. Nah, di sini nggak ada. Nah, teman-teman bisa cari di effect add remove plugin. Nah, di sini cari yang disable ya, kemudian cari yang namanya filter curve. Nah, ini filter curve, terus di enable. Setelah itu klik OK. Nah, coba cek di sini sudah ada apa belum? Ya, filter curve sudah ada ya. Nah, kita coba rekam sesuatu, kemudian nanti kita praktekkan cara kerja atau penggunaan filter curve ini ya. Oke. Saya akan merekam di sini. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari howtobuild.com, recording on the go. Oke, kita sudah rekam di sini. Nah, seperti biasa, sebelum kita proses, kita harus normalize terlebih dahulu ya, effect, build in, kemudian normalize minus 2 desibel. Oke. Nah, di sini ada noise ya di sini, dan kita bisa buang. Nah, ini noise kendaraan lewat tadi. Effect, kemudian build in, noise reduction, get noise profile, kita seleksi semua. Built-in noise reduction. Nah, kita kurangi sebesar 13 desibel. Kita reduce noise-nya. Oke. Nah, kita coba dengerin keseluruhan hasilnya seperti apa. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari howtobuild.com, recording on the go. Oke, itu tadi ya. Nah, kita akan gunakan efek filter curve ini. Kita pelajari caranya penggunaannya seperti apa. Oke, efek built-in, kemudian filter curve. Nah, jadi seperti inilah tampilan filter curve ya. Kalau pertama kali teman-teman buka, di sini ada beberapa parameter. Di sini ada garis utama yang kita bisa ubah-ubah bentuknya, dan di sini ada satuan ya, desibel. Ini adalah kekerasan suara, dan di sini ada frekuensi. Oke. Jadi gimana sih cara kerjanya filter curve itu? Nah, filter curve itu pada dasarnya adalah sebuah graphic equalizer atau graphic EQ atau equalizer biasa. Equalizer ini fungsinya seperti apa sih? Kayak gimana sih fungsinya? Nah, equalizer itu merupakan sebuah satuan volume, intinya satuan volume yang mana dia ada parameter frekuensinya. Jadi di sini ada frekuensi nih, ada frekuensi di sini. Nah, frekuensi ini kita bisa naik turunin volumenya. Jadi biar gampangnya gini, saya akan kelompokkan frekuensi ini menjadi 3 bagian, yaitu frekuensi low atau bass, kemudian mid atau frekuensi tengah, kemudian high atau frekuensi tinggi atau treble ya gitu. Nah, di sini bagian low yaitu yang di bawah 200 Hz katakanlah, kemudian bagian midnya antara 300 sampai 2000 Hz. Nah, kemudian high-nya dari 4000 sampai 20.000 Hz. Nah, misal kita bikin bentuk sederhana seperti ini ya. Kita berikan poin titik di sini. Kemudian kita naikkan di sini. Nah, ini kita berarti menaikkan volume di bagian low-nya atau bagian bass-nya. Coba kita preview. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari howtobuild.com. Nah, itu tadi ya. Jika kita banding dengan sebelumnya. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari howtobuild.com. Atau kita naikin bagian high-nya misalnya. Ini saya naikkan sampai 12 desibel. Kita coba dengerin. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari howtobuild.com.
Jadi ini adalah volume berdasarkan frekuensi ini. Terus cara penerapannya gimana, cara pakainya gimana sih? Ini saya kasih satu tips, yaitu meng-EQ suara manusia atau saya ngomong tadi ya. Pada dasarnya suara manusia itu start dari frekuensi 100 Hz sampai ke sekitar 15.000 Hz atau 15 kHz. Nah, untuk meng-EQ suara manusia ini biar tidak ada suara lain yang mengganggu seperti suara knalpot motor misalnya, atau suara rumbling ruangan yang suara mantul-mantul. Nah, itu biasanya kita harus isolasi suara kita dulu. Nah, kita cut atau kita potong di frekuensi yang di luar suara manusia, yaitu di sini adalah 100 Hz ke bawah. Saya potong seperti ini grafiknya. Jadi yang suara di sini hilang. Nah, sekarang kita coba dengarkan. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com. Nah, tidak merubah kualitas dari suara aslinya. Kalau sebelumnya seperti ini. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan. Kemudian kita potong di sini. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan. Nah, jadi tidak merubah suara aslinya, karena suara manusia pada umumnya frekuensinya segitu ya, start dari 100 Hz. Nah, kemudian untuk naikin misal clarity atau mungkin karakter suaranya biar apa namanya lebih rich atau lebih enak didengar, biasanya naikin di frekuensi tengah misalnya sekitar 3.000 sampai 4.000. Kita coba dengerin ini, saya naikin sampai sekitar 5 atau 6 desibel ya. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com. Nah, misal seperti itu. Nah, kemudian ada frekuensi sibilance, yaitu frekuensi yang biasanya ada di huruf S. Nah, itu biar nggak terlalu menusuk, itu ada di frekuensi 10.000 Hz ya, 10.000 Hz misal seperti itu. Di sini saya potong kira-kira 12 desibel. Nah, kita coba preview. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com. Nah, mungkin ini perlu saya kurangi lagi segini. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com. Jadi suara S-nya nggak terlalu tajam ya, nggak terlalu tajam. Nah, untuk biar suara airinya atau suara suara airi itu suara di frekuensi tingginya terdengar lebih clear, jelas. Nah, itu teman-teman bisa naikin di atas 10.000, frekuensinya sekitar 5 atau 6 desibel ya. Kita dengarkan. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com. Oke, itu. Nah, kemudian ada mungkin kalau suara teman-teman itu kelihatan atau terdengar bindeng atau suara hidung. Nah, teman-teman bisa turunkan di frekuensi sini misalnya sekitar 200-an, antara 200 sampai 300. Nah, itu bisa diturunkan. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com. Tapi karena ini terdengar sudah cukup, jadi nggak perlu. Nah, untuk menambah bodinya itu teman-teman bisa nambahin di boost di frekuensi bagian low mid-nya. Misal seperti ini. Antara 100 sampai 200 Hz ya. Itu kita coba naikkan sampai 6 desibel. Kita dengarkan seperti apa. Tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. dari hardtobuild.com. Nah, misal seperti itu. Nah, ini saya mungkin perlu turunkan di sekitar 200-an karena terlalu moody. Oke, sekitar segini.
Oke, coba dengerin. Tes 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari hardtobuild.com. Nah, misal seperti itu. Nah, kalau sudah kita apply, kita oke. Nah, kita dengerin hasilnya. Tes 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari hardtobuild.com. Recording on the go. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, tes 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari hardtobuild.com. Recording on the go. Nah, itu adalah contoh penggunaan filter Coof di suara ini ya, suara manusia ya, suara vokal misal itu. Nah, misal kok suara lain misalnya, saya contohkan mungkin suara instrumen. Oke, suara instrumen misalnya ya. Nah, ini kita akan olah suara instrumen ini. Misal dalam suatu kasus teman-teman butuh menaikkan suara bassnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai filter Coof juga dengan menaikkan frekuensi di bawah 100 misalnya menjadi di atas 6 desibel. Kita coba. Oke. Setelah itu kita play. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Terdengar berbeda ya. Nah, atau teman-teman mau bikin suaranya jadi kayak suara radio misalnya. Kita pakai filter Coof juga bisa. Suara radio biasanya ada di sekitar 800-an ya, 800 atau 700 800 atau 900 Hz. Kemudian sampai 3000-an misal, sampai 3000-an. Kita coba preview dulu. Nah, oke, kita mundurin dikit. Nah, seperti itu ya. Klik OK. Nah, sudah jadi suara radio. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman mau bikin suaranya jadi muffle misalnya. Nah, tinggal di filter Coof juga dibikin muffle. Jadi kita potong frekuensi high-nya. Kita coba preview. Nah, seperti itu. Nah, di filter Coof ini kalau yang dulu di equalization itu ada preset-presetnya ya, ada bass and treble atau bass boost atau treble boost atau semacamnya. Kalau di filter Coof ini dia tidak ada presetnya. Jadi kita tetap harus menggambar sendiri grafik dari equalizer ini tadi. Nah, teman-teman juga bisa pelajari mungkin basic tentang EQ untuk belajar lebih mendalam tentang equalization atau equalizer. Nah, itu bisa diterapkan menggunakan filter Coof ini. Nah, saya jarang banget pakai filter Coof ini karena biasanya pakainya sudah pakai VST. Dan salah satu VST yang saya pakai adalah TDR Nova. Nah, ini saya sudah bikin video reviewnya juga. Buat teman-teman yang belum nonton bisa cek di pojok kanan atas ini ya. Pojok kanan atas. Nah, mungkin cukup itu tadi video tentang filter Coof ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.